Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Vaksinasi COVID-19 terus dilakukan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kali ini peserta vaksinasi adalah Bayangkari Polresta Mamuju. Selain itu, vaksin COVID juga diberikan kepada sejumlah lansia purnawirawan Polri. Dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, Polresta Mamuju menggelar vaksin COVID-19 tahap pertama yang diikuti oleh ibu-ibu Bayangkari bersama sejumlah lansia purnawirawan Polri di Aula Polresta Mamuju. Sebelumnya, para peserta vaksinasi melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengecekan tekanan darah oleh tim medis Bidokes Polresta Mamuju. Vaksinasi COVID-19 ini dilakukan dalam bentuk dukungan kepada pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Mamuju. Kasih Humas Polresta Mamuju Eman Sulaiman berharap masyarakat bisa bersama-sama mendukung program pemerintah dengan mengikuti vaksinasi COVID-19, serta tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Rangka vaksinasi untuk Ibu Bayangkari, kemudian guru TK, PAUD yang mengajar pada TK Kemala Bayangkari. Untuk saat ini jumlah kita tidak belum melihat catatan, namun melibatkan seluruh Bayangkari kurang lebih ada 200 daftar Bayangkari yang ada di Polresta Mamuju. Program itu kan sudah berjalan sejak seminggu yang lalu, jadi lansia, kemudian para purnawirawan, dan para masyarakat yang ada di sekitar Polres ini sudah mengikuti. Sementara itu, para ibu Bayangkari mengaku tidak mengalami gejala apapun usai melakukan vaksinasi. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.